Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Hari ini saya akan mengangkat konten ya. Kontennya ini burung murai batu kita yang proses penjodohannya ini kita tempel, tapi ini gagal total ya. Karena saya kejadian di kandang ternak saya, dan ini semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya yang saya alami ini, sehingga nanti waktu proses penjodohan khusus burung teman-teman yang jantannya memiliki karakter dasar preman ya, yang dari memang dasarnya teman-teman ya, ini nggak mengalami kematian betinanya waktu proses penjodohan ya. Nah ini teman-teman, betina saya ini mati ya. Aduh sedih ya. Ini betina saya ini mati teman-teman. Jadi proses penjodohannya ini padahal ya, memang waktu itu ini di video sebelumnya ini sudah aman, tapi jantan saya berubah karakter ya, yang ini berubah karakter begitu di hari keempat teman-teman ya, hari keempat atau kelima saya lupa. Nah begitu jantan ini berubah karakter, ini saya godi ya, saya godi dua-duanya teman-teman. Itu sudah ada videonya ya, sudah ada videonya cara penggodiannya dan langkah-langkahnya. Tetapi begitu saya godi jantan ini, waktu betina ini kan sudah produksi, ada anakannya di sini waktu itu teman-teman ya. Tapi anakannya ini sudah saya panen, anakan dari jantan ini teman-teman. Saya panen usianya sekitar 5-6 hari ya. Nah sudah saya panen, tentu saja godi jantan ini harus saya lepaskan, karena jantan sudah masuk yang namanya masa kawin dengan betina yang pertama ini teman-teman ya. Nah begitu saya lepas godi jantan ini ya, tentu saja ya, waktu betina yang pertama ini dia meloloh anakannya ya, betina ini kan saya lepas di dalam kandang ternak ini teman-teman. Jantan digodi, otomatis dia tidak bisa menyerang betinanya. Tapi nyatanya jantan ini begitu saya lepaskan godinya, saya gunting godinya, dia ngejar betina ini teman-teman. Sehingga saya putuskan betina ini yang mati ini teman-teman, saya masukkan ke dalam kandang harian kayak gini ya. Ya biasa ya, proses tempel, namanya proses penjodohan. Karena kalau saya lepaskan, ini bisa mati teman-teman ya, otomatis. Tapi nyatanya walaupun betina ini saya masukkan ke dalam kandang hariannya, kandang kotak seperti ini, karena ini di dalam tadi teman-teman ya, dia mati teman-teman. Kenapa dia bisa mati ya? Nah ini yang mau saya angkat, khususnya teman-teman pemula ya. Kenapa betina ini bisa mati padahal sudah kita masukkan ke dalam kandang hariannya, kita tempel dengan betina pertama dengan jantan ini. Dan ini jadi apa namanya, pelajaran buat teman-teman semua ya, kasus saya ini. Dan juga betina ini teman-teman, betina pertama ini tentu saja dia sudah berjodoh dengan betina yang kedua ini teman-teman. Itu sudah ada juga videonya ya, cek saja ya. Intinya betina sama betina ini nggak menyerang, malahan betina yang pertama ini dia nolongi betina kedua ini waktu diserang jantan ini ya. Jadi ini problemnya bukan betina ikut nyerang juga selain jantannya teman-teman. Memang dasar jantannya ini galak sekali ya. Nah kenapa betina ini bisa mati padahal sudah kita masukkan ke dalam kandang harian kayak gini ya? Ini bisa mati karena jantan ini dia berada di atas kandang hariannya ini teman-teman. Tapi bukan hanya sekedar dia ini berdiri di atas kandang hariannya saja teman-teman. Dia nyerang teman-teman dengan cara dia ya, bisa dia ke sini ya, di belakang sini, di atas, di samping teman-temannya. Akhirnya betina ini menjadi stres. Ya, menjadi stres, dia kemungkinan dia lemas, akhirnya dia lemas, dikejar-kejar terus sama jantan ini walaupun di dalam kandang harian ya, sehingga dia nggak makan, akhirnya ini mati ya. Nah kenapa ini nggak saya langsung ambil kalau jantan mengeluarkan karakter seperti itu ya, karena tangkaran saya ini ada di tempat orang tua saya teman-teman ya. Jadi saya bisa ke tempat orang tua saya ini
ya sekitar jam 9, jam 10-an teman-teman nggak bisa kalau pagi-pagi ya. Saya ngurusin anak dulu, jemput anak sekolah teman-teman ya. Ya mau gimana lagi ya. Jadi ini jadi kita jadikan pelajaran buat teman-teman semua ya. Jadi misalkan teman-teman yang pemula, proses penjodohannya itu ditempel dengan jantan ini ya, yang galak misalkan, tapi jantannya masih menyerang betina yang teman-teman jodohkan dengan jantan ini, dipakai kandang hariannya dia masih menyerang, lebih baik ambil saja ya, ambil ya. Kecuali misalkan jantannya itu nggak agresif ya, dia seperti biasa saja, itu nggak apa-apa kita tempel ya. Dan kasus seperti ini selama saya bertahun-tahun ya 9 tahunan ya, 8-9 tahun saya ternak burung murai batu, baru kali ini saya kejadian kayak ini teman-teman ya, saya gagal kayak ini ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana saya bisa menjodohkan dengan betina ini ya, itu sudah ada juga videonya waktu betina pertama ini atau betina yang ini sedang meloloh anakan dari hasil jantan lain, bukan jantan ini. Jadi jantan ini langsung saya masukkan tanpa proses tempel teman-teman ya. Jadi dia ngerawat anakan dari jantan lain ya. Karena ini kan baru, ini adalah betina jantan saya yang saya jodohkan dengan betina ini yang ketiga teman-teman. Saya sudah tahu karakter betina ini, dia bisa naik birahinya secara spontan, dan waktu dirayu sama jantan manapun ini langsung leper ya. Nah terbukti anakannya sudah saya panen, ini dia sudah mulai punjal sarang lagi ya. Ini termasuk betina-betina yang piawai sekali ya, dari birahinya merawat anakannya teman-teman ya. Jadi memang betina ini spesial ya, dia bisa meredam jantan ini emosinya teman-teman dengan cara melakukan perkawinan keduanya ya. Nah semestinya betina ini sudah mulai berjodoh dengan jantan ini, tapi karena jantan ini belum berhasil mengawini betina ini, atau betina ini nggak mau dikawini ya, karena birahinya mungkin dia masih adaptasi atau birahinya belum naik ya, akhirnya dibantai. Kalau jantan sudah mengawini betinanya teman-teman, otomatis dia aman ya, aman sekali, karena kuncinya di situ. Jantan-jantan galak dia harus buang birahinya dengan cara dia melakukan perkawinan ya. Nah berhubung betina ini waktu saya jodohkan dengan jantan ini langsung masuk saja, dan timingnya itu tepat, dia juga sudah meloloh anakannya waktu itu usia 5 hari dengan jantan lain ya, otomatis dia langsung bisa melakukan perkawinan dirayu jantan ini. Dan memang betina saya ini genit teman-teman ya, genit sekali dengan jantan manapun, ini langsung lepar, langsung nungging teman-teman ya. Jadi saya berhasil jodohin jantan yang galak ini dengan betina model begini teman-teman ya. Nah bagaimana solusi lainnya, pakai 4 betina. Jantan ini juga sudah pernah saya jodohkan 4 betina sekaligus ya, betina itu sudah berjodoh keempatnya saya gabungkan dengan jantan ini, tapi jantannya posisinya ini saya masukkan ke dalam kandang harian teman-teman ya, saya tempel dulu 7 hari, setelah itu saya lepaskan dan dia berjodoh dengan 4 betinanya. Kalau satu-satu jangan coba-coba ya, posisi dalam artian betinanya sedang tidak meloloh anakan atau betina perawan, jangan coba-coba, karena ini sudah bantai 3 betina sama ini jadi 4. Tapi kasus yang ini berbeda ya, ini mungkin bisa jadi stres dikejar-kejar betinanya ini di dalam kandang hariannya, karena ini jantan ini dia ya agresif sekali teman-teman ya. Ini sulitnya kalau kita memiliki jantan yang memiliki karakter dasar ya. Nah untuk jantan ini teman-teman, gimana solusi selanjutnya ya, kalau dia sudah mulai birahi kayak gini teman-teman ya, apakah aman dengan betina pertama ini? Jelas teman-teman aman sekali, karena ini adalah jodohan dia dan juga dia sudah pernah melakukan perkawinan. Tentu saja jantan saya yang ini teman-teman, dia nggak lupa dengan betinanya. Sudah pernah saya coba pisahkan selama 1 minggu dan saya satukan kembali, dia nggak lupa dengan betinanya. Jantan ini sulit dalam hal proses penjodohan,
tapi dia nggak bantai anak, nggak pernah dia bantai anak. Sulit saja dalam proses penjodohannya. Ya, dipisah juga dia masih ingat, ya. Tapi dia nggak bantai anak, ya. Ini kelemahan jantan ini, teman-teman. Sulit sekali di situ, ya. Tapi kalau sudah ada anakannya itu aman, teman-teman. Sulit saja dalam hal proses penjodohannya, ya. Pola pakan apa yang selanjutnya harus kita berikan, ya? Ya, seperti biasa, teman-teman. Saya pakai pakan racikan, ya. Ini jangkriknya, ya. Ini jangkriknya nih, ya. Ini jangkriknya sudah 2 hari. Dan ini racikannya, dan ini juga ulat Hong Kong, ya. Cuman 2 ini saja, pakai racikan saja, teman-teman, ya. Jadi seperti itu, ya. Sesuaikan saja dengan pola pakan yang teman-teman biasa lakukan, ya. Oke, teman-teman, ya, sekian dulu konten kita kali ini. Semoga kasus saya ini menjadi pelajaran buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang senior juga, ya, dalam hal proses penjodohan. Walaupun betinanya ini sudah kita masukkan ke dalam kandang hariannya, kita tempel dengan jantan ini, tetap harus diawasi, ya. Jangan sampai lengah, dan luangkan waktu benar-benar libur kalau teman-teman itu kerja untuk mengamati karakter burung-burung jantan yang memiliki dasar sudah bawaan, ya. Mental premannya itu sudah dari bawaan, teman-teman, atau sudah dari terahnya, ya. Harus tetap kita awasi. Semoga kasus saya ini menjadi pelajaran buat teman-teman semua, ya, khususnya penangkar burung merah batu seluruh Nusantara. Salam Kicau Mania.